murid-murid semua, selamat pagi dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Yuval, guru matematik anda untuk kelas tahun 4 belian bagi tahun 2021. Okey, memandangkan kita semua masih berada dalam suasana PKP dan sekolah dapat dibuka, buat masa sekarang kita terpaksa meneruskan kelas dalam bentuk secara maya ataupun secara online. Ya. Jadi hari ini kita akan bermula dengan topik 1 matematik tahun 4 iaitu nombor bulan. Okey. Sebelum mana yang anda dapat lihat sini, ini adalah buku teks anda, muka depan buku teks anda, ya. Okey, anda akan mendapat buku teks anda sebelum sekolah dibuka. Tapi cikgu akan cuba usahakan untuk menghantar soft copy ini dalam bentuk PDF ini kepada anda semua supaya anda semua dapat merujuk dengan mudah, ya. Okey. So kita akan terus bergerak ke topik pertama. Okey. Sebelum tu kita tengok apakah topik yang anda akan pelajari sepanjang tahun ini. Okay, yang pertama, kita akan mempelajari topik nombor dan operasi. Okay, pecahan, perpuluhan dan peratus. Topik wang, topik ketiga. Topik keempat, masa dan waktu. Topik kelima, panjang jisim dan eksponensi cair. Okay. Topik keenam ialah topik ruang. Topik ketujuh ialah koordinat, nisbah dan kadaran. Topik ke-8 dan topik 8 ialah topik terakhirlah pengurusan data. Ya. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus pergi ke topik pertama. Ya. Okey, yang pertama merupakan topik nombor dan operasi. Okey, di dalam bahagian pertama ini, anda semua akan mengenal dan menulis nombor dalam bentuk perkataan dan nombor. Okey. Sila lihat contoh ini, ya. Yang pertama, ini adalah skor murid-murid dalam sebuah kuis TAHUN. Papan skor menyatakan markah dengan nama pelajar dan skor pelajar berkenaan. Okey, contohnya, bagi markah Ramli, dia menyebut markahnya sebanyak 9,800. Okey, sekarang seorang bertanya, bagaimanakah kita menyebut markah Nitya? Okey, nampak tak markah Nitya ni ada berkurang 1, 2, 3, 4, 5, 5 digit, 5 nombor, ya. Dan begitu juga dengan Afani dan Manliong. Okey, bagaimana kita nak menyebut markah Nitya? Okey, satu cara mudah ialah dengan membahagikan mengikut nilai tempat. Okey, so kita ambil nombor ni 13701, kita ubah kepada bentuk ini. Ini ingatkan dah apa nama ni? Nama ini ialah apa dia? Murid-murid, adakah anda masih ingat apa nama ni? Siapa boleh ingat? Okey, siapa boleh ingat? Okey. Nama ini ialah okey, nama benda ni lah dekat nilai tempat, DEKAKNILAITEMPAT, dekat nilai tempat. Nama inilah dekat nilai tempat, ya. Dan kita bahagi mengikut nilai tempat. Okey. Paling kanan ialah sa, puluh, ratus, ribu dan puluh ribu. Baik. Kenapa ada garis di sini? Nanti cikgu akan terangkan, ya. Okey. Selepas tu kita letak nombor di bawah sini. Itu nombor 13701. Dan anda boleh melukis dekat di bagi setiap rod yang berkenaan. Contohnya, kalau di bahagian sa 1, anda hanya perlu melukis berapa? Sa 1 sahaja. Puluh disebabkan tiada nombor puluh, kita biarkan je kosong. Di bahagian ratus pula, kita melukis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Melambangkan 700. Okey, sekarang, kenapa adanya garis putus-putus di sini? Ya? Bagi
bagi nombor, bagi nilai tempat di belah kiri ini, dari 100,000 ke 10,000 ke 1,000, nombor ini boleh digabungkan sekali dan disebut 1,000 di hujungnya. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah satu keluarga, ialah keluarga, namanya keluarga 1,000. Kita hanya perlu menyebut nombor dia sahaja dan hanya menambah perkataan 1,000 di hujung. Jadi di sini, apakah nombor ini? 1, 10 dan 3. So, apa nilainya? 13. 13. Jadi, dan akhirnya kita akan tambah 1,000 di sebelah 13. So, kita dapat 13,701. Okay? Okay. Sekarang, okay. Jadi sekarang, secara tak langsung, anda telah mempelajari untuk menulis nombor dalam, menulis satu nombor dalam bentuk digit dan perkataan. Okey, sekarang, kita cuba untuk Afani, ya. Afani, nombor dia ini, 15216. Okey, bagi ini, cikgu telah menyediakan satu jadual, ya. Ini namanya jadual nilai tempat. Dia hampir sama dengan dekat nilai tempat, ya. Sekarang kita buat apa? Ingat apa nombor Afani? 15216. Okey. Sekarang ya. Siapa boleh sebut perkataan yang betul bagi nombor ni? Cuba ya, memberi. Okey. Yang pertama tengok ya, apakah nombor di bawah 10,000? 1. Dan di bawah dia 1,000. Okey. Cikgu dengan sengaja akan mewarnakan petak ni. Kenapa? Kenapa? Okey, tengok ya. Okey, ataupun cuba highlight ya. Kenapa cuba highlight ni? Sebab ingat cikgu sebut tadi pasal keluarga 1,000. Tiga nombor ini, sekiranya kita sebut nombor yang dahulu diikuti dengan perkataan 1,000 di hujung. Ya? Jadi sekarang, apakah nombor kita dapat? 1 dan 5, apa nombor dia? 5, 15. Jadi kita sebut 15,000. Dan lepas 1,000, kita boleh menyebut satu persatu macam biasa. Okey, dua di bawah nilai tempat apa? Ratus. Kita sebut 200. Okey, 10. Adakah kita tulis 10? Salah ya. Jangan sebut 10. Dia sepatutnya 10. Okey, 10. Tetapi ingat, masih ada lagi sa. Nombor disa. Jadi kita tidak boleh menyebut 10. Kita sebaliknya, kita kena menyebut nombor ini sekaligus. Ya, kita menyebut nombor ini sekaligus ya. Okay, kita akan ubah kepada bentuk hijau ya. Jadi apakah nombor ini sekaligus? Apa nombor dia? 6, 10 dan 6 sa. 16. Jadi inilah nilai dalam perkataan. 15,216. Faham ya, memori? Okey. Kita cuba satu lagi contoh bagi Ban Leong. Okey, Ban Leong ni banyak nombor sifar ya. Okey, kita cuba. 2 sifar 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 4. Okey. Siapa boleh teka siapa yang betul? Siapa boleh? Okey, tengok ya. Yang pertama apa? Di bawah 10,000 apa dia? 2. Dan tiada di 1,000. Jadi apa nombor ini? 2. Pandai. 20,000. Dan nampak tak? Tiada nombor dalam ratus dan puluh. Jadi perlukah kita tulis apa-apa dalam perkataan? Tidak perlu. Tidak perlu. Kita hanya perlu menulis 20,000 dan terus kepada sa iaitu 4. Jadi kita pun tulis 4 sahaja.
Apa jawapannya? 20,004. Faham ya, murid? Okey, kalau faham, kalau anda semua faham, kita cuba sedikit. Kita tengok ini ya. Ada dua orang murid diberi soalan tulis 14,906. Ya, 906 dalam perkataan. Murid ini menulis 14,096. Murid ini menulis 14,906. Okey. Sekarang kita tengok. Teliti kedua jawapan di atas yang manakah betul dan mengapa? Baik. Tengok ya. Okey, kita tengok dari belah kanannya, apa nombor ini? Nombor 6. Ya, nombor 6. Okey, betul. Dia pelajar betul. Okey. Okey. Di sini 10. 10 ada tak nombor di bawah 10? Ada ke tak ada? Tidak ada. Jadi maksudnya macam cikgu sebut tadi, jika nombor itu tiada nilai dalam nilai tempat itu, tidak perlu disebut. Jadi maka ikut nombor ni tiada nilai 10. Jadi automatik jawapan belajar ini sudah salah sebab dia menulis 96. Maka jawapan murid ini pula betul, ya. Sebab okey, kita ikut ya. 6 sah, sifar 10, tiada 10, 900, 4,000, 10,000. Jadi apa nilai dia? 14,906. Maka jawapan murid ini betul. Betul. Dan murid ini salah. Faham ya, murid? Faham ya? Okey, bagus. Kalau faham, cikgu ingin memberi anda latihan, ya? Sekarang, siapa yang bijak ni, ya? Diberi 5 kad ini. Bentukkan 3 nombor 5 digit daripada kad angka di atas. Mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Letakkan digit yang boleh dibahagikan dengan 2 sebagai digit terakhir. Okey. Okey, saya rasa cikgu jangan beri dulu. Kita terus pergi ke latihan, ya. Inilah latihan anda. Nanti cikgu akan kongsikan snapshot ini dalam grup WhatsApp. Okey, selamat mencuba. Bye-bye.